Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Ya, ini dihidupin aja nih. Ya, terang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wa in khiftum alla tuksitu fi liyatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Walamma nazalat, dan tatkala turun firman Allah yang berikut ini, tajar taharraju, ya, mereka berkeberatan. Min wilayatil yatama, daripada menjadi wali anak yatim, mewalikan anak yatim. Berat. Wa kana fihim, atau juga kita takut, atau juga bisa diartikan takut berdosa. Taharajtum. Ya, takut berdosa. Ya. Mereka takut berdosa, juga bisa begitu. Berkeberatan, ya, karena takut dosa. Bi min wilayatil yatama, daripada mewalikan anak yatim. Wa kana fihim, dan ada pada mereka min tahtihi, dari bawahnya itu, al ashru awis samanu minal azwaji, 10 atau 8 daripada istri. Jadi istrinya ada, ya, ketika itu istrinya ada 8, ada 10. Fala ya'dilu bainahunna, namun ia tidak mampu berbuat adil di antara mereka. Enggak mampu berbuat adil. Fanazala, maka turunlah ayat. Wa in khiftum alla taksitu alla tuksitu, dan jika kamu takut bahwa kamu tidak mampu berbuat adil, ta'dilu fil yatama, pada anak yatim. Fa taharajtum min amrihim, maka kamu merasa berkeberatan. Min amrihim, daripada perkara mereka. Fa khawfu aidan, maka takut pula lah engkau, kamu, alla ta'dilu, bahwa kamu tidak berbuat adil, takut. Baina nisa, di antara perempuan. Iza nakahtumuhunna, apabila kamu nikahi mereka. Jadi bukan hanya anak yatimnya aja, tapi perempuannya pun begitu. Rasa takutlah kamu di antara perempuan apabila kamu nikahi mereka. Juga jangan hanya takut kepada, ya, jangan takut hanya ngurusin anak yatim aja, ngurusin, ya, perempuannya juga itu takut juga. Jadi apa, nikahin janda umpama udah punya anak, itu kan ada anak yatimnya kan gitu.
Jangan anak yatim aja kamu takut ngurusin. Punya bininya juga takut juga. Jangan lagi kawinnya senang banget ya. Lagi banyak duit, duitnya kagak ada. Bininya ditinggal kabur. Enggak ada rasa takutnya. Kan begitu, orang tukang jalan begitu. Lagi banyak duit, kawin. Duitnya kagak ada, bengong dia. Fankiu maka nikah olehmu, tazawwaju nikah olehmu ma apa-apa yang bima'na man. Man, ma dengan mana man? Man, orang. Toba yang senang. Lakum bagi kamu minanisai daripada perempuan yang kamu senang silakan nikahin masna 2 wasulasa 3 waruba 4 ai isnaini 2 isnataini 2 wasalasan 3 salasan 3 warbaan arbaan 4 4 ya wala tazidu jangan kamu lebihi ala zalika atas demikian itu silakan tuh sampai 4 mau menikah boleh. Ya. Kita mau nikah perempuannya. Bini kita sampai 4 boleh. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Ya. Matawbalakum, ya, orang yang kamu senangi daripada perempuan, silakan. Fa in khiftum, maka jika kamu takut ala ta'dilu bahwa kamu tidak berbuat adil fi inna pada mereka tuh istri yang lebih dari 1 2 3 4 bin nafaqati. Jadi adilnya dengan apa? Nafaqah. Wal qasmi dan gilir. Jadi adilnya dalam rangka nafaqah. Jadi nafaqah kita mesti adil tuh. Adil enggak mesti sama. Istri pertama anaknya 10, istri kedua belum ada anaknya, ya beda ngasihnya ya. Jangan sama ngasihnya, kalau sama ngasihnya berarti enggak apa? Enggak adil. Susah berat begini. Susah ini. Ya, walaupun kelihatan duitnya susah. Ini udah sama belum ya? Udah adil belum ya? Yang lebih enak tanya dua-duanya. Neng, ini si bini abang yang pertama kasih segini. Neng segini. Kira-kira udah adil belum nih? Digeprak pun. Jadi nama bini tuh ya, berat sesungguhnya. Tambah hukum lagi. Tapi boleh. Nikah lebih dari satu itu hukumnya boleh pak, hukumnya mubah bukan sunnah, mubah. Iya ini dibilang sunnah, sunnah Nabi, wah bukan, namanya mubah boleh, beda sunnah sama boleh. Iya kalau mubah dikerjain enggak dapat pahala, enggak dikerjain juga enggak dapat pahala. Ya, kalau sunnah dikerjain pahala, enggak dikerjain enggak pahala. Nah, kecuali begini, ada orang ini beneran kan. Bininya sampai 100, Pak. Tapi 4 jadi cerai, jadi cerai. Dia ada tujuan. Ini yang dinikahin janda. Kalau janda dibeliin rumah aja fitnah enggak? Fitnah. Jadi tujuan dia adalah untuk menghidupkan janda ini. Kesianan, anaknya banyak, belum punya rumah. Jadi itu janda dikawinin, dibikin rumah, diceraiin. Ada fitnah enggak? Enggak. Kalau janda dibikinin rumah aja dikawinin kagak? Dinikahin kagak? Fitnah gak tuh?
fitnah. Ini insya Allah ada pahalanya. Men berat. Men katanya jalannya begitu dah. Bininya 100. Masya Allah. Ada, ya. Jadi hukum nikahnya itu adalah lebih dari satu, itu hukumnya mubah. Jadi boleh, silakan. Bukan sunnah, bukan, boleh. Nah, adilnya itu dengan nafkah dan qasam, gilir. Gilir. Ya. Kalau bukan gilirnya, enggak boleh kita ke situ. Kita bukan gilirnya, kebetulan kita bukan giliran di bini tua. Kebetulan lagi lewat di rumah bini tua, hujan, goldang. Oh, ya. Jangan masuk, Pak. Diam aja di situ, di apa namanya, di empernya. Assalamualaikum, orang perempuan. Ya. Mampir lu kemari, ah. Masuk berabe dah, pokoknya berabe. Hujan lagi. Di empernya aja. Menumpang nih. Bukan gerilannya di situ. Iya. Jadi sesungguhnya berat nambah lagi gitu ya. Kalau kiai insya Allah bisa, Pak. Insya Allah kalau kiai, Pak, ya. Ya. Saya mau belain kiai ini ya. Kalau tukang jalan saya kagak yakin. Ilmunya kagak ada. Kalau kiai ilmunya ada. Ya. Kalau kiai ilmunya ada. Kalau tukang jalan ilmunya. Rusak ini. Iya, kalau kiai dikawin juga ntar anaknya cakep-cakep gitu ya, bagus-bagus jadi-jadi kiai gitu ya. Nah, tukang jalan anaknya banyak, ya, tukang jalan, tukang lari itu ya. Jadi kalau kita mau nikah lagi, ya, kita pikirin tuh nafkahnya dan kosamnya kira-kira gimana tuh? Kita pikirin. Bisa enggak kira-kira kita beri nafkah yang adil? Bisa enggak kira-kira kita gilir yang adil? Kalau kasih sayang enggak adil, enggak apa-apa. Cinta boleh berlebih kurang. Kenapa? Kita enggak mampu. Jangan kita, Rasul aja enggak mampu. Ya, Rasul aja enggak mampu. Jangan kita. Lihat orang kalau bininya lebih dari satu sakit tinggalnya di mana? Umumnya tinggalnya di mana? Bini tua, bini tua, bini muda, bini tua. Nah, berarti secara ini berarti dia lebih aman, lebih senang dari bini tua. Kalau nafsu bini. Gitu. Ya enggak bisa dipaksakan kalau sayang. Sayang enggak apa-apa berlebih kurang. Ya. Lebih sayangan bini yang ini boleh. Enggak bisa dipaksakan. Siapa yang perhatian, siapa yang ya sayang, dia akan lebih disayang. Sama murid begitu sama. Boleh dia lebih cinta dengan si fulan, si fulan. Itu enggak bisa di apa? Enggak bisa pukul rata. Pasti ada yang lebih disayang. Kita punya anak, pasti ada yang lebih disayang. Gue sayang banget sama anak gue yang ini, ya Allah. Ah, gitu. Ya kan begitu, Bang Haji? Enggak mungkin, gue sayang semua. Iya, sayang semua. Tapi ada yang lebih sayang. Fawahidatan, maka satu. Kalau kamu enggak mampu berbuat adil dalam nafkah, enggak bisa dalam qasam, dalam
gilir, enggak bisa. Fawaidatan, satu aja. Satu aja. Satu aja. Entar udah nikah udah dua baru nyesel. Ya, kalau gua tahu. Gua tahu satu aja itu dari dulu. Balik lagi. Inki'u nikahi olehmu ha akan dia satu. Awik tasiru ala atau bataslah dirimu atas mamalakat aimanukum, atas budak yang kamu miliki. Minal ima'i daripada budak it, karena laisa enggak ada la'um bagi mereka budak minal hukuki daripada hak-hak. Jadi kalau budak enggak punya hak ma'lizawjati seperti ya apa yang dimiliki oleh istri-istri. Dulu sekarang enggak ada. Jadi umpama pengen nikah sama orang perempuan merdeka enggak punya duit. Tapi ada punya budak. Ya udah mau budak aja enggak apa-apa dah. Nikah tuh berhubungan sama budaknya enggak apa-apa. Berhubungan sama budaknya enggak apa-apa. Dulu sekarang udah enggak ada. Zalika demikian itu ay nikahul arba'i nikah empat fakot saja awil wahidatu atau satu awit tasari atau tasari mengambil ya, hamba sahaya mengambil budak dijadiin dinikahin disetubuhin ya ada nak jadi demikian itu nikah empat atau satu atau mengambil hamba saya itu lebih akrab lebih adna lebih dekat ila kepada Allah ta'ulu ay tajuz tajuru bahwa kamu ya tidak berbuat zalim. Jadi nikah jangan sampai enggak nikah kalau memang sudah waktunya. Wa atun nisaa wa atu ayo uktu berikan olehmu anisa perempuan sadaqatihinna sedekah mereka maksudnya ya mahar-mahar mereka jam'u sadaqatin jama' sadaqah muhurahunna maksud yang dimaksud adalah mahar-mahar mereka niklatan sebagai pemberian ya, sebagai pemberian masdaru atiyatin masdar daripada atiyah antai binafsin daripada baik hati. Baik hati, baik diri. Maksudnya memberikannya dengan ikhlas. Jadi seorang suami, calon suami, biasanya calonnya belum. Memberikan mahar dengan penuh keikhlasan. Jangan udah dikasih, orang diambil lagi. Enggak boleh. Jadi mahar itu milik istri. Mahar itu milik istri. Jadi kalau kita pakai ganti. Udah jadi suami, udah jadi istri. Kita pakai ganti tuh. Maharnya istri. Dulu yang kita bawain tuh emas berapa gram. Kita pakai ganti. Itu punya dia, Pak, bukan punya kita. Andai kata bercerai, itu punya dia. Bukan gonogini, bukan. Punya dia. Jadi jagain. Jangan diambil punya orang. Fa'inti bena lakum an syai'in min unapsan tamizun muhawwalun. Fa'inti bena makan jika senang. Ya. Mereka menyenangkan lakum bagi kamu ansain daripada sesuatu min'u nafsan dirinya tamizun itu tamiz mu'awalun yang dipindahkan anil fa'il daripada fa'il ay taubat menyenangkan anfusuhum diri mereka lakum bagi kamu ansain daripada sesuatu minas sodaki atau sidak boleh dua daripada mas kawin pawa abna lahu lakum. Lalu mereka memberikan dia kepada kamu. Ya kalau dia beri kita fakuluhu anian maka makan oleh makan dia.
Kalau dikasih ya boleh diambil. Thayyiban yang baik, mari'an ya, yang terpuji, mahmudal akibat, yang terpuji akibatnya, la darara fihi alaikum, tidak ada bahaya padanya atas kamu, fil akhirati, di akhirat. Jadi enggak ada bahaya di akhirat. Ketika dia udah kasih, silakan makan. Kalau ada bahaya di akhirat, enggak boleh kita makan. Tuh, ya, harta punya istri. Ya, jangan sampai dimakan. Ya. Mahar istri, ya, dijual juga sama lakinya. Dibuat foya-foya. Ini haram. Nanti di akhirat. Nanti di akhirat akan diperhitungkan. Itu milik istri. Hak istri. Nazalat. Ya, turun ayat. Raddan ala man kariha zanika. Ya, menolak, membantah atas orang yang memakruhkan demikian. Ya, ada orang yang makruhin. Enggak makruh, boleh silakan makan. Wallahu a'lam bishawab, wala tu'tu.